Teman, jangan lupa. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Alvar Wawor. Kali ini superhero kita lagi jalan-jalan teman-teman. Sekarang lagi berada di Taman Hutan Raya Gunung Tumpak Hafeworang. Yuk kita lihat apa saja sih yang ada di dalam. Sekarang kita berada di tempat spot pemotretan yang pertama teman-teman. Wow, indah ya teman-teman pemandangannya. Sekarang kita menuju ke tempat yang lain teman-teman. Sekarang kita berada di patung Hafeworang teman-teman. Bisa dilihat kan teman-teman? Wow, di belakang ada sejarah kedatangan Hafeworang di Sulawesi Utara teman-teman. Sekarang kita berada di tempat spot pemotretan yang kedua teman-teman. Ada tulisannya Gunung Tumpak. Di sini bisa kita ambil gambar karena pemandangannya sangat indah teman-teman. Di sini juga terdapat fasilitas sepeda gantung teman-teman. Jadi, buat teman-teman yang ingin
menguji adrenalin, bisa dapat mencobanya teman-teman dengan dapat menikmati pemandangan yang sangat indah teman-teman. Ini dia jarak sepeda gantungnya teman-teman yang akan dilewati. Sekarang kita berada di tempat yang paling terakhir teman-teman. Kita bisa dapat melihat pemandangan yang begitu indah di tempat ini teman-teman. Bisa dilihat kan teman-teman, indahnya pemandangan di tempat sini teman-teman. Di tempat ini juga teman-teman terdapat fasilitas para layang teman-teman. Jadi jika teman-teman juga ingin menguji adrenalin, bisa tandem para layang teman-teman sambil melihat pemandangan yang begitu indah dari atas udara teman-teman. Sekian dulu video kali ini teman-teman. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Dan jikalau teman-teman datang ke Sulawesi Utara, jangan lupa mampir di Taman Hutan Dayagun untuk 4 HP orang. Oke, bye-bye.